Terbalik 4 pembunuh pensiunan polisi Aibtu Made Suwanda ditangkap polisi. Ya, sementara otak pembunuhan masih dirawat di rumah sakit karena berusaha bunuh diri saat ditangkap. Tiga tersangka pelaku pembunuh pensiunan polisi Aibtu Made Suwanda ditangkap di Buleleng, Bali minggu kemarin. Sementara otak dari pembunuh ini, Gede Ngurah Astika, masih dirawat di rumah sakit Trijata Polda Bali karena aksinya berusaha bunuh diri saat ditangkap petugas. Kasus pembunuhan bermula saat tersangka Ngurah Astika akan membeli mobil jazz milik korban. Berniat menipu, tersangka libatkan tiga orang lainnya. Korban diberi minuman kopi bercampur obat tidur dan tewas dipukul tersangka. Sebelumnya informasi kehilangan korban Made Suwanda sempat viral di media sosial. Pembunuhan terjadi pada 15 Desember lalu dan baru diketahui pada Selasa 19 Desember saat pemilik kontrakan menagih sisa pembayaran kepada pelaku. Saat itulah tercium bau busuk dari dalam rumah. Keempat pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kita beralih.